Pemirsa, belanja konstruksi Amerika Serikat secara tak terduga turun pada bulan Mei sebesar 0,1%. Penurunan ini terjadi karena suku bunga hipotek yang lebih tinggi menekan pembangunan rumah keluarga tunggal. Belanja konstruksi Amerika Serikat secara tak terduga turun pada bulan Mei. Hal ini dipicu oleh suku bunga hipotek yang lebih tinggi yang menekan pembangunan rumah keluarga tunggal dan pemulihan kemungkinan akan diredam oleh membaiknya pasokan perumahan. Biro Sensus Departemen Perdagangan mengatakan bahwa belanja konstruksi turun 0,1% setelah kenaikan 0,3% pada bulan April. Ekonom memperkirakan belanja konstruksi akan meningkat 0,2% setelah sebelumnya dilaporkan turun 0,1% pada bulan April. Adapun belanja konstruksi meningkat 6,4% tahun ke tahun di bulan Mei. Sementara pengeluaran untuk proyek konstruksi swasta turun 0,3% pada bulan Mei setelah naik 0,4% pada bulan sebelumnya. Investasi dalam konstruksi perumahan turun 0,2% setelah melonjak 0,9% pada bulan April. Pengeluaran untuk proyek konstruksi rumah keluarga tunggal baru turun 0,7%. Adapun pada bulan Mei, suku bunga hipotek mengalami kenaikan yang berdampak buruk pada keyakinan pembangun rumah, pembangunan rumah, dan penjualan rumah. Sedangkan pasokan perumahan telah meningkat pesat karena biaya pinjaman yang lebih tinggi menghambat permintaan yang dapat membatasi pertumbuhan konstruksi baru. Inventaris rumah bekas pada bulan Mei adalah yang terbesar sejak Agustus 2022, sementara pasokan perumahan baru adalah yang tertinggi dalam lebih dari 16 tahun. Berbagai sumber IDX Channel.